Dalam atas aksi Presiden Jokowi bagi-bagi nasi kotak hingga ciptakan kerumunan massa menuai kritikan warganet. Netizen menuding Jokowi memberi contoh yang kurang baik pada rakyat Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab Jokowi seperti sengaja menciptakan kerumunan massa demi pencitraan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Dalam video tersebut terlihat massa saling berdempetan tanpa jarak, berebut nasi kotak yang diberikan Jokowi. Video momen Jokowi membagikan nasi kotak kepada warga itu diunggah oleh akun Twitter dengan caption, "Kalau pemerintah bilang ini bukan kerumunan, ya bukan kerumunan. Jangan membantah lagi." Video tersebut diduga diambil saat Jokowi sedang meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Dalam video singkat itu tampak mobil yang ditumpangi Jokowi dikerubuni oleh warga. Para warga berdesakan meminta nasi kotak yang dibagikan oleh Jokowi. Petugas Pas Pampres pun terlihat berjaga mengelilingi mobil Jokowi agar warga tak mendekati Jokowi. Jokowi pun beberapa kali masuk ke dalam mobil, mengambil nasi kotak kemudian membagikannya kepada warga yang berteriak meminta nasi kotak. Warga juga terlihat berdesakan berebut mendapatkan nasi kotak yang diberikan oleh Jokowi. Momen Jokowi membagikan nasi kotak hingga menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tersebut viral di media sosial. Netizen pun meradang membalas video yang tersebar tersebut. Beragam komentar dari warganet pun langsung membanjiri kolom komentar akun tersebut. Banyak pihak yang menyayangkan kegiatan membagikan makanan kepada warga justru bisa berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Dalam